Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung kembali kelas Asmaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu nama-nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi ini kita kongsikan nama Nabi iaitu Jabbar, kan? Jabbar yang memberi maksud kekuatan. Ya? Ya, maksudnya kita tak berturutan. So, jadi maknanya kita kongsikan nama Nabi SAW Jabbar, iaitu kekuatan. Kekuatan daripada konteks yang menggerakkan, iaitu kekuatan yang dapat menggerakkan. Okey, daripada sudut bahasa Arab, dari sudut bahasa Arab, Jabbar ni dia dalam satu golongan kata yang memberi maksud maha ataupun terlalu, kan, mubalaghah. Contoh hari ini kalau kita sebut alim, orang yang alim. Kalau alam, alam orang yang lebih alim lagi, kan, alam ataupun orang yang lebih alim lagi. Jabir maknanya yang ada kekuatan, Jabbar lebih lagi yang ada kekuatan, ya. Kalau daripada sudut akal, okay, Jabbar ni dia kalau di sudut kekuatan yang menggerakkan, di sudut akal ni dia disebut sebagai faiquz zakat. Az-zakat ni mana kecerdikan, kan? Faiquz zakat mana yang mempunyai kecerdikan yang lebih daripada orang lain. Ni faiquz zakat, zakat, eh. Zakat ni ataupun zaki, zaki ni maknanya yang cerdik. Ada orang nama Zaki, mana jumpa tak? Kan? Ataupun kalau perempuan Zakiyah, mana yang cerdik, eh, yang punya kecerdikan. Jadi antara gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jabbar, iaitu Jabbar daripada konteks ada kekuatan yang boleh menggerakkan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Untuk kita memahami Jabbar ini, kita nak tengok mengenai diri kita, eh. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni manusia. Okay. Dan manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dia jadikan sebaik-baik kejadian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita manusia ni sebaik-baik kejadian. Di sebelum kita diturunkan ke muka bumi ni, ada makhluk lain yang ada kat muka bumi ni yang agak lebih dominan, iaitu golongan jin. Jadi sebelum kita berada di muka bumi ni, Nabi Adam AS sebelum diturunkan ke bumi, di sini ada satu makhluk lain iaitu jin. Dan Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia sebaik-baik kejadian. Dan antara jin dengan manusia ni pula Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Sebab manusia ni dia punya kejadian stabil, stabil, eh. Stabil maksudnya lebih kurang sama. Tinggi lebih kurang sama aja. Lebih kurang kita sama aja. Walaupun ada tinggi sikit, rendah sikit, lebih kurang sama aja. Eh, cantik lebih kurang sama aja. Tersusun hidung mata lebih kurang sama aja. Kan? Kalau jin dia tak stabil. Kalau tinggi-tinggi sangat. Kalau rendah-rendah sangat, cantik-cantik sangat. Kalau hodoh-hodoh sangat, dia tak stabil. Jadi tak stabil. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ayat tu tak berhenti kat situ. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia ni dia boleh menjadi serendah-rendah kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Jadi kita ni Allah ciptakan nature kita, kita berpotensi yang hebat. Nature kita. Kan? Tapi kenapa ada manusia yang kita tengok tak hebat, malahan teruk, kan? Maksudnya nak ngurus diri pun tak boleh. Kita ni tengok ada orang duduk dekat bawah jembatan, kan? Belajar tak nak ambil benda-benda yang terlarang, kan? Kadang menyusahkan orang, mencuri lah apalah dan sebagainya. Kenapa ada orang macam ini? Sebab Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian diletak serendah-rendah kejadian. Okey. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang beriman dan dibuat benda-benda yang positif. Okey, kalau kita sebut buat benda-benda soleh, perkataan soleh tu dah jadi orang soleh orang biasa. Tapi kalau kita terjemahkan benda-benda positif, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dia beriman, ada belief system yang kuat. Beriman tu punya belief system yang kuat. Kan? Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan sentiasa buat benda-benda positif. Benda-benda positif. Buat benda-benda positif. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maknanya dan berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kesabaran. Okey. Jadi salah satu gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jabbar. Jabbar ini yang kuat. Yang kuat sesuai dengan firman Allah, Allah jadikan manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Jadi mana kita ni sebenarnya memang satu kejadian yang hebat. Tapi Allah sebut kan, kenapa ada orang yang serendah-rendah kejadian? Jom, mari kita tengok balik. Macam mana cara nak jadi orang yang ada kekuatan dalam hidup? Macam mana cara? Macam mana cara nak jadi orang yang ada kekuatan dalam hidup? Mungkin kita yang di depan saya ni sekarang, orang yang pengurusan emosinya bagus. Tak ada nak sedih-sedih, relax. Ya, tapi mungkin depan saya yang sedang dengar kuliah pada hari ini, tengah sedih sangat. Tengah mungkin tak ada kekuatan, mungkin tak dimotivate. Mungkin tengah macam tak hilang arah tuju hidup. Kan? So, kenapa? Macam mana kita nak jadi ada kekuatan? Kan? Nabi itu antara nama dia Jabbar. Jabbar itu maknanya yang ada kekuatan, yang boleh menggerakkan. Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Dia ada tiga step dia tu. Ini kita nak tengok. Sebab Nabi kita tu Jabbar, orang yang ada kekuatan. So kita ni, kita nak juga, biar kita ni juga ada adalah satu maknanya umat Muhammad yang ada kekuatan dalam hidup kita ni. Apa juga bentuk kekuatan dia? Okey, dari tiga step dia. Ataupun dia ada tiga, dia punya tingkatan dia. Yang pertama, kena ada kesedaran. Kena ada insight. Kena ada kesedaran. Kena ada insight. Kan? Kena ada celik akal. Sedar. Kan? Sedar apa? Apa benda nak sedar ni? Orang cakap kan, tak ada kesedaran ke? Kesedaran apa? Kan? Kesedaran tu nak sedar benda apa? Okey. Hidup kita ni, diri kita. Saya, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sekalian. Cuba tengok tangan saya ni. Nampak tak? Yang belakang-belakang nampak tak tangan saya ni? Nampak tak? Siapa tak nampak? Nampak kan? Okey, dalam hidup kita ni, kita ada kelebihan semula jadi dan kita ada kekurangan semula jadi. Kita ada kelebihan semula jadi, kita ada kekurangan semula jadi. Dan kelebihan semula jadi kita tak sama. Macam tu juga dengan kekurangan semula jadi kita tak sama. Jadi benda pertama yang kita kena ada insight, kena ada celik akal, kena sedar benda ni dulu. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan kita takkan sama. Benda ni bukan keturunan. Benda ni bukan keturunan. Setiap bayi yang lahir ada kelebihan semula jadi dia, ada kekurangan semula jadi dia. Kan? Ada orang lahir-lahir inborn, lahir-lahir saja dia punya kelebihan memang jenis teliti, teliti, kemas, teliti, tak payah diajar, teliti, 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 memang tak payah diajar. Kecil-kecil boleh susun benda, tahu. Ada orang macam itu. Ada orang lahir-lahir dia tak macam tu. Kita jumpa tak anak kita? Anak kita ada berapa orang? Ada jenis memang kemas, pandai kemas. Ada jenis tak boleh berkemas. Kan? Dia orang tak sama. Itu kena tahu, insight kena ada. Orang tak sama. Kalau kita mengukur orang dengan satu ukuran yang sama, maka kita akan nampak ada orang tak berguna dalam hidup, ada orang hebat dalam hidup.
Itu kena tahu. Kan kita pun tak sama. Antara kita suami isteri tak sama. Ada orang jenis type dia memang kemas susun kan, berjadual, tak boleh terjah-terjah. Kalau ada orang nak datang, boleh datang rumah. Okey, minggu depan sebab dia tak prepare. Ada orang tak kisah. Boleh datang rumah. Jom. Kan? Ada orang dia tak kisah, ada orang kena prepare. Ada orang balik kampung seminggu kena prepare. Kan? Baik. Ada orang jom balik kampung, jom. Boleh je, kan? Ada orang kelemahan dia kadang-kadang dia suka dipuji. Kadang-kadang suka dipuji. Maksudnya kadang-kadang positive side. Bagus kadang-kadang dia itu kelemahan dia. Ada orang kadang-kadang kelemahan dia, maaf sebut. Kadang-kadang kelemahan dia perempuan. Dia pantang tengok orang dah licin, dia pening kepala. Kan? Pergi bazar Ramadan tengok adik yang jual apam balik tu lah. Kan? Bayar tol. Kan? Beria-ria kepala macam nak masuk kat steering tengok orang tu. Beria. Orang macam ni pergi Mekah menjeling orang tau. Kan? Tengah tawaf padahal tu. Labbaikallahumma labbaik. Cantik pula si Iran ni. Labbaikallahumma. Orang macam ni. Ada orang tak? Kan? Ada orang tak? Sebab tu kan ibu-ibu kat kasus sekilan datang kadang-kadang satu orang. Ustaz, suami saya ada hal lah ustaz. Berapa tahun dah kat kahwin? 20 tahun kahwin. Ini pertama kali jadi hal. Maksudnya itu bukan kelemahan dia. Kan? Itu ada benda-benda something yang berlaku dia maknanya terpaling. Tapi kalau ustaz, saya kahwin 20 tahun kahwin ustaz. 24 kali suami buat hal ustaz. Ha, itu kelemahan dia di situ. Kan? Kalau kelemahan di situ, nasihat pun dia tak simply boleh berubah. Kan? Memang diri dia kelemahan di situ. Kan? Sebab tu kita kena kenal apa kelemahan. Ada orang kena kelemahan dia itu. Setelah kita ada insight, kenal diri. Mengenal diri ni panjang dia punya bab dia. Okay, mengenal diri dia, kenal juga apa itu nilai-nilai keliling kita. Sebab orang kadang-kadang bergaduh dengan perbezaan nilai. Contoh, apa tu baik? Baik. Dia berbeza tau. Satu hari datang orang kat saya, ustaz, saya nak cari isteri solehah. Boleh tak tanya, boleh tak carikan saya isteri solehah? Saya kata, insyaAllah lah, nanti kalau saya ceramah kat Bukit Jelutong, saya tanya-tanya kan lah. Kan? Tapi apa itu isteri solehah? Saya suka makan tom yam lah. Jadi isteri solehah tu pandai masak tom yam. Oh, isteri solehah pandai masak tom yam. Kalau boleh jahit pun boleh juga. Bagus aja raya-raya dia boleh berbaju. Oh, isteri solehah pandai jahit baju. Baik, dia pergi cari toke tom yam. Sebab itulah isteri solehah. Kan? Okay. Maknanya nilai-nilai sekeliling. Ada orang pada hari ini cakap, dia ni tak betul lah. Apa takrifan tak betul tu? Kan? Ustaz, suami saya tak sayang saya. Apa takrifan tak sayang tu? Suami pula, apa lagi dia nak ustaz? Saya bagi rumah, bagi kereta, apa lagi nak? Nampak tak? Kan? Sebab tu dalam Quran Allah sebut, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي الشَّئِنْ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Kamu bergaduh, balik pada takrifan agama. Sebab takrifan orang tak sama. Itu kena tahu. Kena ada insight. Oh, sebenarnya apa agama cakap? Sebab 1,000 orang takkan sama setiap satu pandangan. Ada orang yang takrifan sayang adalah mikro. Sayang tu adalah pegang tangan, loving, love you, kan? Ada orang tak. Ada orang sayang adalah makro. Sayang tu saya tak cakap loving, tapi saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, itulah sayang saya. Bergaduh suami isteri sebab isteri kata mikro, suami kata makro, kan? Jadi bergaduh. Itu benda yang kita kena faham. Dan semua benda tu kena balik kepada takrifat agama lah. So sama juga mengenal diri dengan agama. Itu benda pertama. Kena ada insight, kena ada kefahaman. Nak jadi hebat kena kefahaman. Maaf saya sebut perkataan ni mungkin agak tak sesuai disebut di sini. Contoh macam bodoh kan, kebodohan. Apa takrifat bodoh? Kan? Bodoh betul lah dia ni kan. Apa takrifat bodoh? Kan? Sebab orang pun tak sama takrifat antara seorang tu. Kan? Jadi kita kadang cakap apalah dia ni, itu ikut takrifan kita. Apa yang sebenar, nilai yang sebenar, yang sebetul-betulnya balik pada agama. Kan? Sebab agama akan mendefinisikan kehidupan. Agama tu mendefinisikan kehidupan. Siapa orang yang okey, siapa orang tak okey dan sebagainya. Itu benda pertama. Bila kakak tuan-tuan silap. Okey. Lepas kita tahu, okey. Kena sedar.
aku ni ada something wrong. Sebenarnya ada benda tak kena. Aku kena baiki diri ni, kan? Oh, kelemahan aku suka marah-marah. Ada orang kelemahan mudah marah, eh? Ada orang penyabar, diam. Ada orang suka marah. Bangun tidur dah marah. Ih, pinggang ni sakit, sakit, sakit. Padahal ni marah pinggang ni sendiri padahal tu, kan? Serapan marah-marah, keluar marah-marah. Ada orang jenis macam tu. Okey. Oh, ada something wrong. Ada tak kena kat diri aku ni. Ya, itu insight. Ada tak kena. Aku ni sedih, buat apa nak sedih berpanjangan ni? Itu insight. Ada orang dia feel good. Duduk murung tu feel good tau. Duduk murung. Padahal tu tak kena. Kan? Maknanya merajuk lama, itu benda tak kena. Tapi dia feel good benda tu. Tu kena ada insight. Oh, tak kena ni. Kita kena suluh agama. Itu benda pertama. Eh? Yang keduanya adalah apa kita panggil sebagai kena ada taufik. Taufik ni makna jalan. Teknik. Teknik, eh. Lepas kita tahu, aku ni ada masalah ni. Apa teknik nak baiki diri? Kalau aku ni malas, so macam mana cara nak buat biar jangan malas? Itu dia panggil taufik, eh. Insight tadi, hidayah ataupun kesedaran. Ini dia panggil taufik. Taufik ni makna jalan. Kena ada cara nak buat macam mana. So, jadi maknanya kena ada cara macam mana cara nak buat. Tapi kena ada tahu dulu apa kelemahan aku. Oh, kelemahan kita ni adalah suka marah-marah. Macam mana cara nak handle benda marah-marah ni? Kena cari ilmu untuk baiki diri. Sebab itu ada orang cakap, "Ustaz, isteri saya hari-hari pergi kuliah duha termasuk Bukit Jelutong, okey? Bertahun-tahun. Tapi perangai sama je, Ustaz. Tak berubah pun. Dia pergi kuliah dekat masjid, mungkin kuliah membaca Al-Quran. Jadi, dia punya kemahiran membaca Quran meningkat. Tapi kemahiran mengurus panas baran belum tentu meningkat. Dia kena, lepas tu kena ada insight. Aku ni panas baran. So, kena cari ilmu handle panas baran tu. Barulah beli ubat dia. Doa Ustaz, suami saya ni macam-macam hal, kan? Tengok perempuan sana berkenan, tengok perempuan saya berkenan. Tapi pergi haji berapa kali dah? Pergi umrah berapa kali dah? Kuliah, woi, AJK masjid. Tapi perangai tak berubah. Dia jadi AJK masjid, tidak mengubat dia punya mata keranjang tu, nak sikit, eh. Sebab dia tak dengar teknik membaiki mata keranjang. Macam tu lah, eh. Dia kena, lepas tu kena first kena tahu apa kelemahan kita. Kan? Kedua, taufik, jalan. Macam mana cara? Macam mana cara nak meningkatkan diri pada kelemahan kita tu? Kita takkan boleh ubah kalau dia tak ada step pertama tadi tu. Step pertama, kena ada insight. Yang kedua, kena ada cara. Sebab tu, kenal diri kita, apa kelemahan diri kita, apa kekuatan diri kita secara spesifik. Spesifik, bukan umum, spesifik. Tulis, kemudian cari ubat untuk benda itu. Kan? Yang ketiga, apa yang disebut sebagai istiqamah. Istiqamah ni konsistensi. Konsistensi untuk meningkatkan diri. Konsistensi. Kena ada berterusan. Dan benda paling susah, okey, nak tahu kelemahan diri susah. Nak tahu teknik baiki diri susah. Lagi susah yang ketiga, istiqamah. Lagi susah. Percayalah cakap saya. Hari ni ada orang satu hari saya ada program dekat Kuantan. Okey. Ustaz ada di Kuantan saya. Ada program lebih spesifik kat Cerating, ya. Ustaz pergi Cerating, ya. Saya ada program kat sana. Ustaz pergilah, Ustaz. Ada satu artis kat sana. Dulu pakai tudung, sudah buka tudung pula kat sana. Siapa dia? Dia bersebut satu nama lah. Saya fikir saya tak kenal sangat ni. Tengok-tengok, oh. Benda paling susah istiqamah tu. Kan? Jadi itu benda yang agak susah, peringkat ketiga ni. Sebab itu untuk istiqamah ni atau konsisten ni, kita kena tahu dia ada tiga rukun dia untuk istiqamah satu benda, ya. Yang pertama, kena ada niat. Niat tiap-tiap hari kena perbaharui niat. Ya Allah, aku nak buat benda ni tiap-tiap hari. Aku nak buat benda ni, aku nak baiki diri, ya Allah, tiap-tiap hari, ya. Kena ada, first kena ada niat. Yang kedua, untuk istiqamah, dia kena kurangkan pilihan. Sebab kita kalau ada pilihan, kita akan meninggalkan benda yang menyusahkan kita.
dan istiqomah ini susah. Kan? Kita akan meninggalkan benda yang susah. Kan? Mana kita akan ambil benda yang ringan hidup kita ni. Kan? Jadi maksudnya kena kurangkan pilihan. Banyak pilihan habis. Okey. Yang ketiga kena doa. Kena doa, berdoa. Minta pada Allah bantu untuk istiqomah ni. Zikir. Zikir yang paling bagus baca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah. Banyak baca doa tu. Kan? Sebab itu kan saya selalu sebut hari ini kalau kita dengar azan, kita sunat tarji'. Tarji' ni kita jawab balik azan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayya 'alas solah, bacaan dia adalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan melainkan dari Allah. InsyaAllah kita akan dapat buat solat itu. Kan? Sampai hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Okey. So tiga step. Okey. Yang pertama tadi adalah kena ada insight, kena ada kesedaran, hidayah. Apa yang something wrong kat diri kita ni? Kita perasan kadang kena cari. Itu dipanggil muhasabah. Kena cari. Kan? Sebab tu Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian diletakkan serendah-rendah kejadian. Kalau dia tak baiki dia punya kelemahan tu. Illal ladhina amanu wa amilu salihat. Mereka orang yang ada belief system. Aman beriman ni ada belief system yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah tu dia nak memperbaiki diri dia. Kan? Dan juga buat benda-benda positif. Wa amilu salihat, buat amalan-amalan soleh. Buat benda-benda positif. Benda positif, benda-benda yang baik. Tinggalkan benda-benda negatif. Kan? Maknanya step kedua. Ada step-step dia. Dan yang paling susah adalah istiqamah. Istiqamah. Istiqamah tu tiga rukun tadi tu. Kan? Maksudnya kena berdoa, kena ada niat, kena kurangkan pilihan dan kena berdoa. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Kalau hidup kita ni tiga benda ni kita buat, kita kena sentiasa kena ada insight apa kelemahan diri kita, kena baiki step-step dia, kena baiki dan kita istiqamah sampai benda tabiat tu kita jadi dia jadikan satu lifestyle. Benda kebaikan positif tu lifestyle. Dia jadi cara hidup eh. Benda positif tu jadi cara hidup, lifestyle. Kan? Contoh, kebersihan. Ada orang yang inborn, lahir-lahir suka benda kemah-kemah kebersihan. Ada orang kena bentuk kebersihan. Jadi dia bentuk, dia bentuk, dia bentuk, tak buang sampah daripada tingkap kereta. Dalam kereta ada plastik sampah, kemas. Sampai benda kemas jadi lifestyle, jadi cara hidup. Jadi kebiasaan. Kan? Sampai jadi kebiasaan. Okay. Cara berfikir. Cara berfikir ni lifestyle juga eh, cara hidup eh. Ada orang cara berfikir dia negatif. Tengok benda negatif, tengok benda negatif, tengok benda negatif. Itu lifestyle dia. Dia pun okey tukar, itu something wrong. Aku tengok benda mesti aku nak mengata dulu. Okey, tengok benda mengata dulu. Okey, itu something wrong. So okey, tengok benda, tengok sisi positif. Kemudian dia cuba buat dan kemudian dia istiqamah. Jadi dia dah mula positif. Dah mula positif. Mana positif, maknanya positive thinking attitude. Dah jadi attitude, dah jadi kebiasaan. Barulah dia akan lahir jabar tadi tu. Ada kekuatan dalam diri dia. Ha, baru jabar tadi tu. Kan? Dia ada kekuatan dalam diri dia. Dia punya karakter menjadi karakter yang positif dan strong karakter. Jabar ni strong. Kekuatan eh. The strong character, positive side. Positive side eh. Ada orang juga strong character tapi negative side. Dia strong character tapi positive side. Sebab kelemahan diri dia tu diminish. Diminish kelemahan diri dia tu. Ada kelemahan tak sama. Bila orang dapat manage kelemahan diri dia tu, maka kemudian dia istiqamah, dia jadi strong character. Strong character positive side. Daripada positif dia. Itu dia panggil jabar tadi tuan. Jabar tadi eh. Okey. Kita manusia
1000 tahun dulu sama je. Maksudnya apa? Para sahabat ada yang macam kita, ada yang anxiety. Ada apa sahabat anxiety? Contoh kan, satu ketika Nabi SAW masuk dekat Masjid Nabawi, ada satu orang sahabat bernama Abu Umamah. Abu Umamah ni duduk macam apa nama, macam macam tak keruan. Nabi sapa dia, "Abu Umamah, kenapa kau ada dekat masjid? Belum waktu zuhur lagi, macam waktu duha macam ini duduk." Dia kata, "Wahai Rasulullah, the sadness, kesedihan dan anxiety, maknanya menjadikan aku macam gini." Maknanya kalau kita ada anxiety, dulu sahabat pun ada anxiety juga. Kalau kita ada depression, dulu sahabat sama ada depression juga. Kan? Kalau kita ada apa? Kalau sebut sekarang bipolar, mood swing. Tengah senyum-senyum tiba-tiba masa kan, mood swing kan. Sahabat pun sama juga ada. Tapi macam mana sahabat manage dia punya emosi? Manage dia punya dalaman. Kan? Sama, sahabat sama. Kita jangan fikir, oh sahabat boleh lah. Dia sama, dia manusia macam kita sama. Ada juga the laziness, kemalasan ada juga. Yang jenis mula-mula masuk Islam memang malas, duduk, tak nak buat apa-apa. Banyak sejarah kita tengok. Tapi macam mana Rasulullah bagi insight, ni something wrong, malas ni something wrong. Kau kena sedar, ini something wrong. Kan? Oh ya ke? Tak betul. Macam mana nak baiki? Nabi tunjukkan cara. Oh buat macam ni, buat macam ni. Jangan tidur subuh, jangan tidur asar. Itu antara tak, orang kalau banyak tidur tengah-tengah hari itu, itu antara simptom the laziness tuan. Kan? Jadi the management itu akhirnya apa? Jabar. Lahir kekuatan, strong character. Kan? Negara Arab, bangsa Arab 1400 tahun dulu dianggap sebagai belalang-belalang padang pasir oleh bangsa Parsi daripada timur dan bangsa Rom daripada barat. Okay. Zaman Rasulullah 1400 tahun dulu ada kerajaan Rom, ada kerajaan Parsi. Bawah tu bangsa Arab. Kan? Orang Arab ni belalang-belalang pada pasir. Tapi Nabi bagi insight, ini something wrong, baiki, ini something wrong, baiki, ini something wrong. Mereka menjadi satu golongan strong character. Boleh menumbangkan Rom dan juga Parsi. Kan? Rom Parsi itu bangsa hebat tau. Kenapa boleh tumbang Rom dan juga Parsi ke tangan para sahabat? Sebab dia bagi insight, ini something wrong, baiki, istiqamah, sampai dia panggil ada jabar, ada kekuatan tu. Kan? Okey. Kemudian last sebagai penutup. Apabila kita menjadi strong character, strong character, kita berpotensi untuk jadi dark side. Jadi sisi gelap. Jadi orang jahat eh. Maksudnya dah strong character, kalau tak ada keimanan, dia boleh menjadi ambil kesempatan kat orang, zalimi orang, ambil hak orang. Ha, ini yang apabila dah strong character, tapi Nabi ajar supaya jangan, maknanya jadi negative side. Ha, itu yang ilalladzina amanu, ada belief system. Oh aku semua ini adalah kerana Allah, dan juga sentiasa positif. Wa amilus solihat, sentiasa positif. Ha, ini jom kita tengok ayat surah Qaf ayat yang ke-45. Surah Qaf ayat yang ke-45. Surah Qaf ayat 45 Allah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang jabbar yang memaksa terhadap mereka. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada sesiapa pun yang takut kepada ancamanku. Allah sebut eh. Maknanya walaupun Nabi itu dah nama jabbar, strong character, tapi dia bukan ada watak yang dark side, bukan yang negative side. Wa ma anta ali bijabbar, kau bukan orang yang memaksa Muhammad pada mereka. Berikan peringatan supaya mereka lebih hebat lagi, lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Kan? Ha, sebab itu datang Islam kat mana-mana, Islam dia tak nama penjajahan. Dia tak namakan penjajahan, eh. Dia nama futuh. Futuh ni buka.
datang dekat Parsi, oh biar orang raja Parsi Islam kekallah dengan kau jadi raja, tapi positive side. Datang dekat India, maka orang India masuk Islam, maka wujud strong character yang kemudian mana jaga secara positive side. Kerajaan Islam India hebat-hebat juga sejarah dia. Jadi inilah Jabbar dan para sahabat yang ada sifat ini, yang Jabbar positive side, akhirnya dapat memerintah 3/4 dunia. Mana-mana zaman Rasul, zaman sahabat, dua kerajaan besar tombang. Rom tombang, Parsi tombang. Dua laluan besar dunia dapat diislamkan. Spice route dan Silk route. Silk route ni laluan sutra daripada Xi'an pergi ke Afghanistan, Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Spice route laluan kita, Guangzhou, lalu kawasan Nusantara, pergi ke Goa, India, pergi Rom dan juga Parsi. Dua laluan besar ni dapat diislamkan. And kalau Spice Route dipimpin, kalau Silk Route dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas, makamnya ada di Uyghur dekat China sana. Kalau Spice Route, kita punya laluan ni, dipimpin oleh Abi Waqqas, makamnya berada di Guangzhou, China. And besok kalau border dah buka, kita pergi Guangzhou, janganlah duk pergi beli beg tangan aja semata-mata, kan? Pergi ziarah makam sahabat kat sana tu, kan? Yang mengislamkan dua laluan besar. Jadi bila kakak tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat saya dulu yang boleh kita kongsikan bersama antara gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jabbar, iaitu yang kuat, kan? Yang kuat dan ada menggerakkan suatu benda dengan kekuatan itu yang secara positif. Jadi mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Sekian aku ulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa risailil muslimin, faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.